Perasan atau tidak, pada produk-produk Apple, pada papan kekuncinya seperti pada MacBook ada command key yang menggunakan simbol empat segi dengan gelung di setiap bucu. Yang mana command key ini mempunyai fungsi yang sama seperti control key yang digunakan pada komputer Windows. Anda tahu tak, command key ini hanya mula digunakan pada tahun 1980 pada komputer Apple II dan pada tahun 1979 sebelumnya, tidak ada pun command key ini. Dan pada komputer seperti Apple II, Apple IIe dan Apple IIc, command key ini menggunakan logo Apple untuk memberi petanda yang ia adalah command key. Dan kemudian Steve Jobs telah marah pada para pekerja mereka kerana kenapa banyak sangat logo Apple digunakan pada produk-produk mereka. Dia macam rasa serabut tau. Yuck. Jadi Steve Jobs telah mengarahkan para pekerja mereka untuk mengubah ataupun mencari logo alternatif bagi command key ini. Pada ketika itu, artis beatmap mereka iaitu Susan Kerr sedang mengkaji dan mencari alternatif bagi menggantikan logo Apple tadi untuk command key. Sedang boleh membuat kajian melalui kamus simbol, satu simbol telah menarik perhatian iaitu simbol segi empat yang setiap bucunya mempunyai gelung. Yang mana simbol ini digunakan di negara-negara Nordic pada papan tanda di setiap jalan yang memberi maksud lokasi kebudayaan. Antara negara-negaranya adalah Sweden, Denmark, Iceland dan Finland. Kemudian Susan telah membentangkan logo ini kepada pasukan-pasukan Apple dan semua minat dengan logo ini. Secara tidak langsung, logo Apple dikenikan dengan logo ini sebagai command key. Logo ini juga dikatakan adalah mirip dengan Istana Borgholm jika dipandang dari atas. Dan bermula pada tahun 1984, semua produk-produk Apple seperti Macintosh akhirnya menggunakan simbol baru ini. Kemudian pada tahun 2007, Apple mereka semula rekaan papan kekunci mereka pada command key untuk meletak perkataan command di bawahnya. Jadi itulah papan kekunci yang anda lihat di mana-mana produk Apple sekarang.